Annie, siap atau tidak, aku datang. Kalian ada di mana? Hah? Wow, itu keren. Wajahmu merah. Iya, wajahmu juga jadi merah. Sebaiknya kita sudahi saja dan masuk ke dalam. Panas sekali di sini. Scooby. Ada apa? Aku rasa pendingin udaramu itu rusak. Terlalu panas di sini. Maaf, akan kubuka jendelanya. Jadi lebih panas. Aku tidak bisa bernapas, aku mau keluar. Ya, Scooby, aku mohon. Baiklah. Kalian boleh keluar. Aku merasa tidak sehat. Aku pusing. Aku mau muntah. Aku harus melakukan sesuatu. Tunggu di sini. Aku akan memanggil tim penyelamat. Aku harap mereka bisa menolong kita. Kepalaku sakit. Aduh. Penyelamat sudah datang. Aku harus kembali menemui anak-anak. Kenapa aku mengantuk sekali? Kalian baik-baik saja. Molly, aku pusing sekali. Jangan khawatir, kami datang untuk menolongmu. Tapi di mana Scooby? Scooby pergi untuk memanggil kalian, tapi tidak pernah kembali. Molly, aku akan pergi merawat anak-anak ini. Kau dan Roy pergilah untuk mencari Scooby. Baik. Baik. Sebaiknya kalian duduk di sini dan minum air ini. Aku merasa lebih baik. Scooby! 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 Kau bisa dengar kami? Scooby! Polly! Polly! Aku di sini! Aku datang! Scooby! Huh? Itu! Aku melihatnya! Teman-teman, aku merasa pusing dan sulit mengemudi. Kalian tidak apa-apa? Kami baik-baik saja, tapi Scooby kepanasan. Kita harus membawanya ke tempat teduh dan mendinginkannya. Baik, ayo lakukan. Terima kasih, aku merasa baikan. Jadi, mulai sekarang saat ada peringatan suhu panas, kalian harus menghindari matahari antara jam 12 sampai jam 5 dan istirahatlah di tempat yang teduh. Dan minum cukup air agar tidak dehidrasi.
Dan pakaian berwarna cerah dan ringan akan membuat kalian sejuk daripada pakaian hitam. Kalian mengerti? Baik. Baiklah, dan apa ada hal lain yang harus aku ketahui? Scooby, kau harus memeriksa tidak ada yang tertinggal di dalam bis. Terutama di saat panas. Itu benar, suhu di dalam mobil bisa lebih panas, yang artinya sangat berbahaya. Baiklah, aku akan lebih memperhatikan. Sepertinya kita tidak bisa main di panas seperti ini. Baiklah. Terry, cepat. Aku harus pergi sekarang. Maaf kalau aku terlambat, Sisi. Tidak apa-apa, tapi cepatlah. Oh, baiklah. Apa kalian bisa membantuku? Aku saja. Aku kan yang disuruh. Sudah jadi diam. Aku. Leki, tolong bantu dia. Iya. Terry? Oh, tidak apa-apa. Aku harus pergi sekarang. Tolong aku. Apa yang kita lakukan? Tunggu sebentar, biar ku pikirkan. Benar juga, ayo panggil tim penyelamat. Tolong, aku tidak tahan lagi, tolong. Terry, bertahanlah. Tim penyelamat akan segera datang. Itu mereka. Cepat tolong aku. Terry, selagi aku dan Roy, tolong lihat bagian belakang. Kita harus bisa mengeluarkannya. Baiklah. Ayo, Roy. Baik. Cepat tolong aku. Jangan khawatir. Kami akan mengeluarkanmu. Terry, bisa kau putar rodamu sedikit selagi kami menarikmu? Akan ku coba. Bagus. Siap. Satu. Ya. Dua. Satu. Dua. Bertahanlah, bahkan naik. Dua. Pasti ada yang nyangkut ini. Polly, Terry tersangkut di tanggul. Apa? Roy, aku akan ke belakang dan mencoba mengangkat Terry. Baiklah. Amber, ambil ini. Baiklah. Apa kalian siap? Kami siap. Satu. Dua. Aku tidak tahan lagi. Aduh. Bertahanlah. Aku akan naik. Tidak, aku tidak bisa. Kereta gandengnya akan segera jatuh. Polly, cepat keluar dari sini. Kau juga bisa terluka. Ayo cepat, Polly, keluar dari sini. Jangan cemas, Terry. Aku baik-baik saja. Terry, berusaha semaksimal mungkin. Maaf, aku tidak tahan lagi ini. Aku harap aku tidak terlambat. Kok
tepat waktu. Benarkah? Balik-balikku sudah bagus sekarang dan sangat kuat. Akan kutunjukkan. Satu. Mereka berhasil. Terry, kerja bagus. Perhatian penduduk Broomstown, pengumuman penting. Karena hujan tidak juga turun, persediaan air kota kita menipis dan kami harap supaya tidak tahu air sedikit. Kalau tahu aku tidak boros air ini. Sisa air tinggal sedikit, jadi gunakan secukupnya. Akan sulit jika kami tidak bisa memakai banyak air. Kami butuh banyak untuk pembangunan hari ini. Maaf, aku tidak bisa memberi lebih dari ini. Tidak apa-apa, aku yakin orang lain lebih membutuhkannya. Boleh kami memakai airnya? Maaf, tapi tidak boleh sebelum persediaan air di kota normal kembali. Tapi apa memang seserius ini? Waduk sangat kering sampai Trekkie tidak bisa menyirami ladangnya berhari-hari. Oh, itu buruk. Kasihan tanaman Trekkie semuanya kering. Iya. Oh, kita bahkan tidak bisa mengisi setengah tangki. Trekkie, bisa kau coba hidupkan pompanya? Tentu. Sepertinya tekanan airnya kecil. Aku harap bisa memberimu lebih banyak air. Tidak apa-apa, karena banyak orang di kota yang juga butuh air. Aku senang aku bisa dapat bantuan. Tentu, Trekkie. Coba pikirkan saja. Mungkin malam ini hujan akan turun dan menyelesaikan semuanya. Baiklah. Terima kasih. Oh, tanaman yang malang. Aku tahu kau kehausan. Aku minta maaf. Paket bibitmu sampai. Senang bertemu denganmu, Postil. Oh, ya ampun. Seluruh ladangmu mengering. Aku tidak tahu sampai serius begini. Kalau begini, semua tanaman akan mati sore nanti. Oh, Trekkie, jangan menangis. Pasti ada yang bisa kita lakukan. Sedikit lagi, tolong tanaman kecil bertahanlah. Jangan mati sekarang. Tidak, tanamanku. Trekkie! Senang kalian datang. Teman-teman cepat tolonglah, karena semua tanamanku sekarat. Jangan khawatir, Trekkie. Kami akan melakukan yang terbaik. Roy, siram ladangnya. Baik. Selebihnya, isi tangki airnya. Ayo. Sepertinya kita kehabisan air. Polly, bagaimana keadaan di sana? Tinggal mengisi yang terakhir. Ellie, kau sudah selesai? Iya, aku akan menyiramnya. Amber, coba nyalakan pompanya. Baiklah. Ini aneh. Teman-teman, ada masalah di sini. Ada apa, Amber? Aku rasa airnya tidak cukup untuk menghidupkan pompanya. Apa yang harus kita lakukan? Hanya air ini yang kita punya. Tidak, kita tidak boleh menyerah. Apa ada tempat lain kita bisa mendapatkan air? Karena waduk kering, jadi tidak ada sumber air di dekat sini. Tanamanku yang malang. Aku bekerja keras menanam mereka. Trekkie, tenanglah. Kita harap kita punya sedikit air lagi. Trekkie! Kami membawa air untukmu. Hei teman-teman, ada apa ini? Kami mendengar kabar ladang Trekkie dan Posty, jadi kami semua membawa sedikit air. Kami tidak bisa memakai banyak air. Saat tahu Trekkie lebih membutuhkannya daripada kami. Itu benar. Oh, terima kasih banyak ya. Baiklah, teman-teman kita sudah datang menolong. Ayo kita coba sekali lagi. Iya. Ayo. 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 Ayo naikkan. Ayo. Terima kasih. Air di tangki sudah.
sudah penuh. Reki, coba hidupkan pompanya sekarang. Baik. Terserah, tapi aku sering mendengar cerita ini, tapi tidak ada yang terjadi. Tapi Spooky, sangat menakutkan kalau listrik berhenti disediakan, kita tidak bisa bergerak lagi. Ya, terserah padamu, Cap. Itu tidak akan terjadi. Jangan terlalu khawatir tentang hal ini. Wah, semua lampu mati. Kenapa gelap sekali ya? Spooky! Ya, aku datang. Spooky! Apa yang terjadi? Ini darurat. Darurat! Ini darurat! Energiku habis. Aku rasa aku tidak bisa bergerak lagi. Apa? Sebenarnya, aku memberikan energiku pada Posty. Jangan cemaskan aku dan pergilah. Apa kau baik-baik saja, Amber? Iya, tidak apa-apa. Sebentar lagi angin bertiup. Jika tidak cepat, kita akan melewatkan kesempatan. Baiklah, Amber. Kami akan kembali untuk mengambilmu. Kau tunggu di sini ya. Baik. Alat ini sama sekali tidak bisa membaca arah angin. Kurasa kita harus memutar baling-balingnya. Heli, kau bisa melakukannya? Iya, tentu saja. Heli, kau baik-baik saja? Aku rasa energiku hampir habis. Roy, ayo beri energi kita pada Heli. Ide bagus. Jangan, jika kalian begitu, kalian yang akan berhenti. Tapi ini jalan yang terbaik sekarang. Kita tidak punya waktu. Heli, kau bisa melakukan ini kan? Baiklah, akan kulakukan yang terbaik. Selesai. Heli, anginnya akan segera bertiup. Berhasil.
Heli, kerja bagus. Yahoo, ini berhasil. Generatornya hidup. Ember.